Isu pengeluaran akaun 1KWSP mendapat pelbagai reaksi sama ada ahli politik, pakar akademik sehingga ke segenap lapisan masyarakat. Bagi pemerhati ekonomi Dato' Dr. Madeline Berma, pengeluaran akaun 1KWSP perlu dibenarkan namun ia perlu bersyarat dan diperhalusi. Kalau ya KWSP, memang saya antara individu yang sangat bersetuju supaya kerajaan mempertimbangkan di mana pencarum dibenarkan mengeluarkan daripada akaun nombor satu, tetapi bersyarat. Bersyarat maksudnya di sini bukan seperti apa yang dicadangkan setengah ahli politik mengatakan 10,000 terus one off. Yang itu saya tidak bersetuju, dan saya juga tidak bersetuju di mana ia hanya di macam seolah-olah kita menggunakan watering can, tapi mohon aja beri. Bagi saya bersyarat di sini satu, dia mesti ada formula. Tegas Dr. Madeline, keutamaan ketika ini adalah kelangsungan hidup rakyat yang berdepan krisis ekonomi dunia yang kedua paling teruk dalam sejarah selepas The Great Depression. Wang caruman KWSP, dia bukan bantuan kewangan. Ia adalah apa yang kita gelar sebagai tabungan yang dipaksa, forced saving, dan berbentuk insurans untuk masa depan pencarum. Jadi maknanya keutamaan perlu diberikan kepada konsep caruman dan juga sebagai insurans masa depan. Tetapi dalam keadaan semasa, ramai yang kita dengar pencarum kata, sebab ramai mengeluh, dia kata, kita nampak duit tu ada di situ untuk tujuan kita, dalam untuk kemudahan kita dalam keadaan kita terdesak. Dan keadaan kita terdesak ialah sekarang. Kenapa mesti saya tunggu 20 tahun lagi yang saya tak pasti bahawa keadaan terdesak itu muncul lagi. Tapi buat masa ini, saya memerlukan RM3,000, dia kata. So, apalah salah saya mengeluarkan daripada akaun nombor satu. Jadi bagi saya, KWSP patutnya memperhalusi syarat membenarkan pencarum. Tetapi bukan blanket. Maksudnya, siapa je nak mohon, bagi je lah. Dia nak membesarkan bisnes dia dan sebagainya. Bagi saya, itu bukan keutamaan. Dalam masa sama, Dr. Madeline turut menegaskan kepentingan akses kepada data supaya penyaluran bantuan kewangan dapat diperhalusi. Beliau memuji usaha Jabatan Perangkaan dalam menambah baik pengumpulan data negara supaya pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan lebih khusus.